Kota Jambi, Syarifah Syah membuka acara sosialisasi e-kinerja pemerintah Kota Jambi tahun 2018. Lang. Acara yang diselenggarakan di Aula BKPSDM atau BKD Kota Jambi tersebut bertujuan untuk lebih mengenalkan penerapan aplikasi e-kinerja kepada para aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kota Jambi. Dalam sambutannya, Fasya mengatakan dengan adanya sosialisasi e-kinerja ini akan dapat lebih memaksimalkan kinerja dan salah satu upaya pengembangan serta pembinaan karir yang bersifat sistem. Selain itu, Fasya juga mengatakan dengan e-kinerja akan lebih memudahkan sasaran kinerja untuk promosi, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Terkait dengan pelaksanaan TPP, Fasya mengatakan bahwa apabila absensinya cukup secara elektronik, maka secara maksimal akan menerima 100%. Yang menggunakan manhole besi itu banyak sekali hilang. Nah, ini yang saya sangat menyesalkan kepada masyarakat. Saya minta tolonglah jangan dicuri ini, jangan dirusak manhole-manhole ini. Kalau misalnya kita permanen, kita tutup permanen, kesulitannya apa? Kita tidak bisa mengkontrol drainase ini. Nah, kita buat seperti itu supaya bagus kelihatannya, tapi ya masih ada tangan-tangan jahil. Nah, saya instruksikan juga kepada aparatur kami, baik di tingkat kelurahan, di tingkat kecamatan, Satpol PP untuk mengawasin ini. Terutama adalah para lurah terkait, ya, karena lurah juga adalah aparatur kami di tingkat paling bawah. Apabila dilihat misalnya ada di satu tempat, di tempat penampungan besi-besi tua, ada seperti manhole-manhole yang dibuat di jalan milik pemerintah, itu akan dilaporkan kepada kami. Nah, siapa besi tua yang dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kalau ternyata dia menampung hasil curian ini, maka kami akan pidanakan mereka juga.